4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab sebagai tokoh agama umat Islam telah tinggal sementara bersama keluarganya di Arab Saudi selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan. Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 datang kembali di Indonesia dengan menumpang pesawat harinya Selasa 10 November 2020. Jalan masuk bandara sudah penuh masa sehingga jalanan macet, demikian pula tempat parkiran bandara dan area terbuka lainnya semua banyak masa. Bahwa setelah terdakwa turun dari pesawat, masuk area gedung kedatangan terdakwa langsung disambut oleh para simpatisan dan pengurus Front Pembela Islam. Selanjutnya terdakwa langsung digiring dan dibawa oleh simpatisannya ke dalam mobil jemputan yang sudah menunggu depan area kedatangan. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa menuju Jakarta di kemudian terdakwa, sedangkan mengenai pemeriksaan imigrasi dan pemeriksaan administrasi kesehatan yang harus dilakukan oleh setiap penumpang pesawat dari luar negeri tidak lagi dilakukan terhadap diri terdakwa. Bahwa sekira jam 10 pagi WIB terdakwa meninggalkan Bandara Internasional Cengkareng, namun karena sepanjang jalan dari bandara macet sehingga terdakwa baru dapat sampai di rumahnya di Jalan Petamburan 3 Gang Paksi, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sekira jam 14.00 siang. Bahwa kedatangan terdakwa di Indonesia langsung melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, acara pernikahan putrinya yang keempat, acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. Bahwa kedatangan terdakwa di Indonesia juga sudah ada panitia dibentuk oleh pengurus FPI untuk acara Maulid Nabi dirangkaikan dengan pernikahan putri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 WIB sampai selesai, bertempat di Jalan Petamburan 3, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 04.30 WIB terdakwa menghadiri acara Maulid Nabi diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara nomor 8 Jakarta Selatan, dihadiri bicara terdakwa menyampaikan kepada semua hadirin dengan mengatakan mengundang semuanya untuk menghadiri acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang keempat pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 sampai selesai di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang. Terdakwa sempat menanyakan kepada semua yang hadir dengan mengatakan apakah siap hadir? Dijawab hadirin, siap hadir. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Jalan Petamburan ditutup untuk kendaraan karena digunakan untuk acara Maulid Nabi. Jalan Petamburan pada lokasi acara didirikan tenda dan panggung, dan acara pernikahan putri terdakwa tersebut dimulai pada jam 18.30 19.30 sampai sekira jam 01.00 WIB. Pada acara tersebut banyak orang hadir atau banyak massa sehingga protokol kesehatan jaga jarak tidak dapat dipenuhi karena terlalu padat massa. Bahwa karena terjadi pelanggaran protokol kesehatan, maka pada tanggal 15 November 2020 Satpol PP DKI Jakarta memberikan sanksi administratif berupa pembayaran denda kepada terdakwa dan panitia pelaksana acara sebesar 50 juta rupiah. Denda tersebut telah dibayar oleh terdakwa melalui panitia acara Maulid Nabi dan pernikahan. Bahwa di lain pihak, ada keadaan penyakit sedang mewabah sudah menjadi pandemi, yaitu coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Penularannya terjadi di mana-mana di setiap negara seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional di Kepres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Bahwa selanjutnya pemerintah pusat sampai pemerintah daerah menerbitkan regulasi untuk menindaklanjuti Kepres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tersebut.
Salah satu upaya penanggulangan wabah COVID-19 dengan cara pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina. Bahwa sejak kedatangan terdakwa di Indonesia, setiap menghadiri suatu acara selalu banyak dihadiri massa simpatisan. Sedangkan di lain pihak ada petugas Satgas Penanggulangan COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas khusus menanggulangi penyebaran virus corona. Sedang bekerja keras siang dan malam menghimbau dan melarang masyarakat melakukan kegiatan berkumpul atau pembatasan sosial berskala besar sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi penyebaran coronavirus 19. Bahwa karena aktivitas terdakwa terus menerus menimbulkan kerumunan secara berskala besar, hal mana dalam masa yang bersamaan pihak pemerintah melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 sedang bekerja keras melakukan upaya penanggulangan agar masyarakat bebas dari virus corona, sehingga aparat kepolisian melakukan tindakan hukum kepada terdakwa berupa proses hukum pidana terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kemudian majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap di terdakwa apakah telah terpenuhi menurut hukum. Menimbang bahwa terdakwa didakwa sebagai berikut. Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 160 KUH Pidana, junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 216 ayat 1 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Atau ketiga, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Atau keempat, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dan kelima, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82A ayat 1, junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 10 huruf B KUH Pidana, junto pasal 35 ayat 1 KUH Pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang dianggap memenuhi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 160 KUH Pidana, junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dakwaan tersebut dianggap penuntut umum telah terbukti. Bahwa tuntutan penuntut umum tersebut yang menyatakan dakwaan pertama telah terbukti, majelis hakim berpendapat tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa jika memperhatikan unsur pasal 160 KUH Pidana, yaitu di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya, yaitu bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekira jam 05 subuh WIB, terdakwa menghadiri Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara 2B, Tebet nomor 8 sampai 10, Jakarta Selatan. Ketika terdakwa Muhammad Rizik diberi kesempatan berbicara di atas mimbar, terdakwa menyampaikan undangan dengan lisan mengatakan, "Semua yang ada di sini, insya Allah, besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir?" Dijawab hadirin, "Siap."
bahwa dengan ucapan kata-kata terdakwa tersebut oleh penuntut umum dianggap sebagai suatu hasutan untuk melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 160 KUH pidana. Menimbang bahwa ucapan atau kalimat yang disampaikan terdakwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu hasutan. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah atau untuk melawan atau memberontak. Karena itu hasutan mempunyai makna negatif. Demikian pula keterangan ahli ada Chart Dr. Franz Asisi Datang SS MHUM, ahli bahasa Indonesia, juga menerangkan bahwa menghasut berkonotasi negatif dan ada niat jahat. Bahwa undangan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa Muhammad Rizik tersebut sama sekali tidak mempunyai makna negatif dan tidak berniat jahat, karena undangan tersebut hanyalah untuk menghadiri acara maulid Nabi dan pernikahan putri terdakwa. Selain itu, acara maulid Nabi dan pernikahan tersebut bukanlah suatu kejahatan. Menimbang bahwa surat dakwaan penuntut umum tersebut disusun dengan bentuk dakwaan kombinasi berupa alternatif dan kumulatif. Karena itu, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif. Di sini langsung dipilih dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif ketiga, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Adapun unsur-unsur pidananya sebagai berikut: 1. Setiap orang. 2. Yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. 3. Menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 4. Dilakukan secara bersama-sama. Ayat 1, unsur setiap orang adalah menunjukkan subjek hukum, yaitu siapa saja yang dapat bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah, saya ulangi, yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, Haris Ubaidillah SPDI, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, dan Maman Suryadi. Identitasnya masing-masing tersebut di atas telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa tersebut. Sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa-terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya. Karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi. Kedua, unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ada dua kaidah hukum pada unsur ini. Yang pertama, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, dan kedua, menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahwa kedua kaidah hukum tersebut bersifat alternatif, salah satu di antaranya terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah, menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bide pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sedangkan kekarantinaan adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan sekarang adalah apakah terdakwa-terdakwa tersebut ada melakukan perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau telah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut.
bahwa pada tanggal 14 November 2020 bertempat di Jalan Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa Muhammad Rizik melakukan acara pernikahan putrinya yang keempat. Acara pernikahan tersebut dilakukan bersamaan dengan acara atau dirangkaikan dengan acara maulid Nabi. Bahwa sehari sebelum acara maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik dilangsungkan, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, terdakwa menghadiri acara maulid di Tebet, Jakarta Selatan yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al-Afaf di Jalan Tebet Utara nomor 2, Tebet Utara 2B nomor 8-10 Jakarta Selatan. Acara tersebut dimulai sejak jam 04.30 WIB, dihadiri sekitar kurang lebih 1.500 orang. Setelah terdakwa Muhammad Rizik naik ke atas panggung atau podium memberikan ceramah dengan menggunakan speaker, dan pada akhir ceramahnya terdakwa menyampaikan kepada yang hadir untuk datang dan menghadiri peringatan maulid dan sekaligus acara pernikahan putrinya di Petamburan. Terdakwa menyampaikan undangan lisan dengan kata-kata, "Semua yang ada di sini, insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan maulid Nabi. Sekaligus saya undang juga saudara habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir?" Dijawab yang hadir berada di tempat tersebut, "Siap." Kalimat-kalimat tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali oleh terdakwa, tetap yang hadir menjawab siap. Bahwa di lain pihak ada keadaan penyakit sedang mewabah, sudah menjadi pandemi, yaitu Corona Disease 2019 atau COVID-19. Penularannya terjadi di mana-mana di setiap negara seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Pidekepres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Bahwa selanjutnya pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah menerbitkan regulasi untuk menindaklanjuti Kepres 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tersebut. Bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah COVID-19 atas usul Gubernur DKI Jakarta, kemudian Menteri Kesehatan RI menerbitkan surat keputusan nomor HK01.07 garing Menkes garing 239 garing 2020 tanggal 7 April 2020 tentang penetapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Bahwa selain itu Gubernur DKI Jakarta juga mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19, dan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 1100 tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang perpanjangan PSBB. Menimbang bahwa dari berbagai peraturan tersebut di atas berlaku secara efektif pada saat berlangsungnya acara maulid Nabi dan acara pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 sampai jam 01.00 WIB di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahwa sesuai keterangan saksi Heru Novianto SIK Kapolres Jakarta Pusat pada waktu kejadian, Dr. Bayu Megantara MSI Wali Kota Jakarta Pusat pada waktu kejadian, Yeki Moreno Mareno Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Petamburan, Dr. Andes Arifin MAP Kasat Pol Pamong Praja, kesemuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa pada waktu berlangsung acara maulid dan akad nikah putri terdakwa Muhammad Rizik pada Sabtu tanggal 14 November 2021 waktu jam 19.30 sampai jam 01.00 WIB malam dilakukan di Jalan Petamburan memakai tenda ukuran sekitar 4 meter kali 60 meter dan ada panggung ukuran 5 meter kali 40 meter. Bahwa pada acara tersebut banyak massa datang sehingga pada panggung maupun di tenda orang berdempetan atau terjadi kerumunan melebihi batas maksimum, yaitu seharusnya tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat duduk. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas cukup jelas terlihat pada acara maulid Nabi yang dirangkaikan dengan pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik
telah terjadi kerumunan massa melebihi batas maksimum, yaitu jumlah orang tidak boleh melebihi 50% dari ruangan tempat acara. Bahwa dengan demikian, unsur yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan telah terpenuhi. A3, unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, cemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Bahwa berpijak pada pengertian kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut di atas, kemudian dipertimbangkan apakah adanya kerumunan massa pada acara Maulid Nabi dan pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik mengakibatkan terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat berupa adanya penyebaran COVID-19. Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ajaran kausalitas, yaitu ajaran sebab akibat, khususnya pada tindak pidana yang menekankan pada akibat dari perbuatan atau delik material. Secara garis besar ada dua teori kausalitas, yaitu satu, teori conditio sine qua non atau teori syarat. Suatu perbuatan haruslah dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk timbulnya akibat itu, maka perbuatan itu adalah sebab. Semua syarat yang turut menyebabkan suatu akibat dan tidak dapat ditiadakan dalam rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap sebagai sebab atau kausa akibat itu, dari akibat itu. Dua, teori adekuat berpandangan bahwa antara rangkaian peristiwa yang mendahului akibat tersebut adalah yang dekat atau sepadan dengan timbulnya yang dilarang. Teori adekuat sama yang diajarkan teori relevansi, hanya nama yang berbeda. Sesuai pendapat Prof. Mulyatno SH, bukunya tahun 2008, halaman 124. Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa COVID-19 merupakan penyakit disebabkan oleh virus memiliki sifat penularan sangat cepat. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sedangkan di Indonesia, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana alam melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Bahwa salah satu upaya pemerintah menanggulangi penyebaran COVID-19 adalah melakukan kekarantinaan kesehatan dengan cara melakukan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini sebagai penerapan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Selanjutnya, pemerintah membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Bahwa pada saat DKI Jakarta ditetapkan PSBB dan petugas Satgas COVID-19 sedang bekerja mengawasi masyarakat agar mentaati protokol kesehatan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 19.30 sampai jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa melaksanakan acara Maulid Nabi dirangkaikan dengan acara pernikahan putri keempat terdakwa Muhammad Rizik. Almana dalam acara ini banyak orang yang hadir atau sekitar lebih kurang 5.000 orang, sehingga terjadi kepadatan orang berkumpul di bawah tenda yang telah disediakan oleh panitia acara. Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli Dr. Haryadi Wibisono, MPH, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan saksi Dr. Widya Stuti, MKM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menerangkan jika dibandingkan sebelum dan sesudah tanggal 14 November 2020, di DKI Jakarta terjadi adanya kenaikan
incidence rate dari 1059 per 100.000 menjadi 1124 per 100.000, bahkan meningkat menjadi 1204 per 100.000. Positif rate dari 9.3 menjadi 9.9. Hal ini bermakna terjadi peningkatan kasus akibat adanya peningkatan penularan. Menimbang bahwa memang tidak dapat dipastikan apakah adanya peningkatan kasus penularan COVID-19 tersebut hanya bersumber dari petamburan tempat terdakwa Muhammad Rizik melaksanakan acara. Namun jika menerapkan teori conditio sine qua non maupun teori adekuat, maka acara maulid Nabi yang dirangkaikan acara pernikahan tersebut termasuk sebab terjadinya peningkatan kedaruratan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta. Karena pada saat acara tersebut berlangsung tidak diterapkan jaga jarak minimal 1,5 meter bagi orang yang berkumpul dalam area acara. Sesuai keterangan ahli epidemiologi Dr. Haryadi Wibisono, MPH, dalam situasi seperti ini sangat mudah terjadinya penularan COVID-19. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terpenuhi. Tempat unsur dilakukan secara bersama-sama. BD Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana meliputi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, atau orang yang membujuk. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa acara pelaksanaan maulid Nabi dan pernikahan putri keempat terdakwa pelaksananya ada di bentuk panitia pelaksana acara, yaitu ketua panitia Haris Ubaidillah SPDI, sekretaris Habib Ali bin Alwi Alatas, bendahara Habib Idrus Al Kadri, perlengkapan Habib Idrus Al Ali Al Habsi, keamanan Ustaz Maman Suryadi, penanggungjawab acara Ki Haji Ahmad Sobri Lubis. Bahwa panitia tersebut telah bekerja bersama-sama menyiapkan sarana, yaitu tenda, panggung, sound system, kursi, dan sebagainya, sehingga acara maulid Nabi dan acara pernikahan dapat terlaksana dengan dihadiri banyak orang. Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut, maka unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi. Menimbang bahwa karena semua unsur pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang menganggap perkara ini sebagai perkara politik kriminalisasi yang ditandai adanya praktek pidanaisasi, diskriminasi hukum, manipulasi fakta. Pide pembelaan terdakwa halaman 14 sampai dengan halaman 24. Hemat majelis hakim, alasan pembelaan terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena cukup jelas terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, dan berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana telah terpenuhi. Bahwa selain itu pemerintah melalui aparat hukum kepolisian melakukan proses hukum pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan in kasu pelanggaran protokol kesehatan tidak lain sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hal mana setiap terdakwa melakukan suatu acara atau kegiatan selalu terjadi kerumunan massa begitu banyak sehingga protokol kesehatan berupa jaga jarak minimum 1,5 meter selalu dilanggar. Jika keadaan tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka berpotensi menyebarkan penyakit COVID-19, selanjutnya akan terjadi keresahan dalam masyarakat. Bahwa salah satu tugas
pokok pemerintah adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada ketertiban dalam masyarakat atau order in society, maka keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, ketertiban dapat dipertahankan secara langgeng jika memajukan keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiono Kusumo Hamidjojo dalam buku Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, buku tahun 2019 halaman 320. Bahwa demikian juga keterangan ahli adecar Dr. Dian Adriawan yang menerangkan bahwa kerumunan keagamaan bukan kejahatan. Hemat Majelis Hakim, keterangan ahli adecar tersebut salah kaprah. Karena acara keagamaan termasuk pernikahan memang bukan kejahatan dan tidak dilarang oleh hukum. Karena itu, hal tersebut negara tetap wajib melindungi. Namun karena saat berlangsungnya acara Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa Muhammad Rizik terjadi dalam masa kedaruratan kesehatan atau pandemi COVID-19, sehingga berlaku ketentuan hukum mengenai protokol kesehatan social distancing, yaitu jika terjadi kegiatan berkumpul maka harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 sedang bekerja keras siang dan malam untuk menegakkan aturan protokol kesehatan tersebut dengan tujuan melindungi masyarakat dari penyebaran penyakit COVID-19. Hal ini juga sejalan dengan ajaran hukum progresif, bahwa hukum diciptakan untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat. Hukum diciptakan bukan untuk mengabdi kepada kepentingan hukum itu sendiri. Jika dalam suatu keadaan atau suatu peristiwa bertemu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum atau kepastian hukum, maka yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat, sedangkan kepastian hukum diabaikan. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kelima, pasal 82A ayat 1, junto pasal 59 ayat 1 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 10 huruf B KUH Pidana, junto pasal 35 ayat 1 KUH Pidana, unsur-unsur pidananya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung. 3. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu unsur setiap orang adalah menunjukkan subjek hukum, yaitu selaku setiap orang selaku pemangku hak dan kewajiban. Kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum. Selain itu ada memangku kedudukan sebagai anggota atau pengurus ormas. Dalam perkara ini yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan adalah Muhammad Rizik bin Said Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dan terdakwa H. Haris Ubaidillah S.Pd.I, terdakwa Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi. Identitasnya sebagaimana tersebut di atas. Dalam kedudukannya, terdakwa Muhammad Rizik Shihab selaku Imam Besar Front Pembela Islam FPI. Dalam persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya seperti layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya. Dan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tiga unsur melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas
dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan. Ada beberapa perbuatan yang dilarang tersebut, namun bersifat alternatif. Jika salah satu perbuatan terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Menimbang bahwa sesuai surat dakwaan penuntut umum yang dipermasalahkan terhadap terdakwa-terdakwa adalah mengenai adanya kerumunan yang dianggap pelanggaran protokol kesehatan pada acara perayaan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa di Petamburan, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanabang, Jakarta Pusat. Karena itu akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa selaku pengurus FPI. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada perayaan Maulid Nabi dan acara pernikahan putri terdakwa tidak ada terjadi tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan atau ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Bahwa mengenai uraian tuntutan penuntut umum, menyatakan FPI telah melakukan penutupan jalan Petamburan hemat majelis hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan. Ternyata tidak ada penutupan jalan, yang ada adalah adanya pengalihan arus lalu lintas. Itu pun dilakukan oleh polisi lalu lintas bersama dengan aparat Dishub dan dibantu oleh anggota FPI. Sekiranya anggota FPI sendiri yang melakukan pengalihan arus lalu lintas, tentunya akan ditindak atau akan dicegah oleh aparat polisi di jalan. Tetapi hal tersebut tidak ada, bahkan arus lalu lintas di sekitar lokasi acara berjalan lancar. Hal ini terbukti adanya kerjasama antara aparat polisi, polisi lalu lintas, aparat Dishub, dan anggota FPI. Bahwa demikian pula mengenai fasilitas sosial dan fasilitas umum, tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan adanya kerusakan terhadap fasilitas tersebut. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi. Menimbang bahwa karena salah satu unsur pasal 82 A ayat 1 yunto, pasal 59 ayat 3 huruf C dan D Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, yunto pasal 10 huruf B KUH pidana, yunto pasal 35 ayat 1 KUH pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kelima. Dengan demikian, terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kelima tersebut. Bahwa mengenai uraian tuntutan penuntut umum pada halaman 333 yang mempermasalahkan surat keterangan terdaftar atau SKT FPI telah berakhir sejak tanggal 20 Juni 2019 dan tidak diperpanjang lagi oleh Menteri Dalam Negeri. Hemat Majelis Hakim sesuai keterangan ahli adecar Dr. Refli Harun SH menerangkan bahwa suatu ormas dapat saja melakukan aktivitas meskipun belum memiliki SKT atau surat keterangan terdaftar, karena ormas adalah perwujudan hak setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat. Hal ini dilindungi oleh konstitusi sepanjang ormas tersebut tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Menimbang bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa pada halaman 67 sampai dengan halaman 112 pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Selanjutnya memohon agar terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan, segala dakwaan penuntut umum. Hemat Majelis Hakim, alasan pembelaan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena sebagaimana fakta-fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas, terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur pidana pada pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018
tentang kekarantinaan kesehatan yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga, almana dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menghapus pemidanaan, maka terdakwa harus dihukum. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizky Shihab selama 2 tahun dan terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, selagi dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut jika memperhatikan perbuatan dan kesalahan terdakwa dipandang agak berat bagi terdakwa karena ternyata penuntut umum mendasarkan tuntutannya pada dakwaan pertama pada pasal 160 KUH pidana menghasut untuk melakukan tindak pidana tidak mentaati kekarantinaan kesehatan. Namun sesuai fakta di persidangan, terdakwa tidak ada melakukan hasutan maupun melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Terdakwa hanya terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, ancaman pidananya maksimal 1 tahun penjara dan atau denda. Saya ulangi, dan atau pidana denda maksimal 100 juta rupiah. Menimbang bahwa selain tersebut di atas, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 yang sudah menjadi pandemi. Keadaan yang meringankan, terdakwa memberi keterangan secara jujur sehingga memudahkan pemeriksaan di persidangan. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sebagai guru agama Islam. Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti sama seperti dengan tuntutan penuntut umum, memperhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tersebut di atas dan terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, H. Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsi, Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah. Saya ulangi, masing-masing identitasnya tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kelima. Menyatakan membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan kelima. 3. Menyatakan
terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa H. Haris Ubadillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi, identitasnya masing-masing tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. 4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, terdakwa Haris Ubedillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Maman Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa-terdakwa agar tetap dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 sampai 112 tetap terlampir dalam berkas perkara. 8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Suparmanyo MPA SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Johan Arifin SH dan Agam Syarif Baharudin SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suroyo SHMH Panitera Pengganti, dihadiri Sahanan Tanjung BSC SH dan kawan-kawan, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan di hadapan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi gitu ya, intinya bahwa menurut Majelis Hakim, para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga. Ya, itu perbedaan sedikit dengan penuntut umum. Kemudian dakwaan kelima dinyatakan tidak terbukti sehingga dibebaskan. Ya. Kemudian saudara dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan dikurangi selama ditahan. Inti pokoknya begitu. Saudara punya hak ya, apakah menerima, pikir-pikir atau banding. Sebelumnya silakan konsultasi dulu dengan penasihat hukum saudara. Silakan dulu konsultasi dengan penasihat hukum. Silakan. Baik, majelis diserahkan ya ke kami, tim penasihat hukum. Setelah kami berunding dengan para terdakwa, menyatakan menggunakan waktu dalam satu minggu ini untuk membuat pertimbangan apakah ya banding atau tidak. Demikian, makasih majelis. Baik, berarti saudara memilih pikir-pikir ya, hanya untuk berpikir dalam satu minggu. Bagaimana sikapnya dari penuntut umum? Pikir-pikir, berarti sama ya. Jadi keduanya, baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan ini, sehingga putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum pasti ya, masih bisa goyang kalau ada upaya hukum, intinya gitu ya. Baik, jadi tugas Majelis Hakim mengadili perkara ini sudah selesai. Sampai di sini, sidang ditutup.